أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ Ayat 53 dan 54 akhir surah Fussilat. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri. Ayat ni Allah Ta'ala firman hubungi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Utama manusia yang menetek, manusia yang kafir, yang tak terima ajaran Allah, Allah akan tunjuk apa sahaja yang menjadi tanda bukti bahawa Allah kuasa. Dan tunjuk benda-benda yang berlaku tu nak we jadi orang hak menetek, orang kufur, orang yang tak seterima ajaran Allah tu dapat menerimanya. Sebahagian tafsir kecek hubungi dengan witiasat sains yang ada di rata-rata tempat seperti matahari, bulan, bintang, rang dengdut dunia dan sebagainya. Banyak ia cerita hubungi dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab benda ni ia akan berlaku sokmo-sokmo. Sebab Allah raya sanurihim, kami akan tunjuk, akan menzahirkan kepada mereka. Walaupun ayat ni Allah raya supaya Nabi cerita kepada puak-puak kafir Quraisy pada zaman itu. Tapi dia berterusan boleh guna sokmo. Maknanya kaya ni berlaku sokmo-sokmo di setiap tempat dan setiap masa. Sehingga apa tu? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Sebab itulah sing renlap yang ada di dalam Al-Quran ia berlaku sokmo. Ni ia panggil rahsia-rahsia yang ada di dalam Al-Quran. Tuhai royak gotu goni gotu goni. Kadang-kadang masa zaman tu orang yang mai konpop tak jumpa lagi benda yang tersirat di dalam Al-Quran. Tapi pada satu masa, satu ketika, satu tempat dan sebagainya, dia akan timbul jawapan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala royak. Go to gunning, go to gunning dan sebagainya. Sebab tu bila temung pak, ayat ni Tuhan royak dah di dalam Al-Quran. Oh, benda ni Tuhan royak di dalam Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni seperti mana yang Nabi SAW cerita di dalam hadis yang panjang. Ulama-ulama tak biasa kenyi daripada kaji Al-Quran. Berita-berita orang sebelum kamu dan peristiwa yang akan berlaku selepas daripada kamu. Siapa yang ambil Al-Quran dengan penuh keikhlasan hati dia, Allah akan bentuk atau Allah akan pimpin dia ke jalan yang betul. Siapa yang ambil Quran
tapi dalam keadaan dia niat dah katanya nak menetel Quran. Dia tak ada dia nak baca mana oleh Quran, tapi dia nak cari benar-benar hak tak setuju dengan akal fikiran dia, dengan nafsu dia, maka Allah Taala menyesatkan orang ni. Kalau ke siapa kalau ben dengan aku. Hanya hadis Nabi royak. Ni kita hidup di zaman sekarang ni, zaman dunia maju dengan teknologi, go to goni dan sebagainya. Allah Taala royak di dalam Quran kadang-kadang benar tu orang pada zaman tu, zaman Nabi, dia tak boleh merasai seperti mana orang zaman sekarang ni rasa. Sikit lagi 100, 200, 400, 1000 tahun, wallahu alam lah, kita tak tahu katanya dunia ni banyak lama mana lagi. Sing kon pop mai-mai yang orang kaji, go to kaji ga ni, masya-Allah, memang akan banyak. Sebab itulah Allah Taala firman, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hei jin dan manusia, kalau sekiranya kamu kuasa untuk buat ataupun untuk pergi ke sana sini, naik ke atas, go to sini sini dan sebagainya, kamu tidak akan kuasa kecuali dengan rang ataupun dengan kuasa yang kamu reka dan kamu buat, kamu go to gani dan sebagainya. Lagi tak ada apa, Tuhan tak ada lari orang nak naik beta, nak naik langit misal kata, tapi telah buat dan mengkuasa semua membuat. Sebab itulah manusia duk kaji go to kaji gani, sehingga kita sekarang ni kita kena yamrap katanya ini adalah satu kenyataan yang Allah Taala bagi kepada manusia yang cerdik pandai. Ni saya nak royak benda hak kapung-kapung ni. Terosap mengetu. Bapa tak ada royak, tak ada gapo. Kalau dari dulu kita katanya terosap kena duduk atas meja, dia kena ada royak. Bukan? Dia tak boleh jalan duduk situ atas meja. Terosap hak duduk setepak dia panggil. Tapi lah ni masya-Allah. Ni kapung-kapung yang saya royak ni. Terosap bapa boleh kita guna sana sini. Duduk di mana-mana asalkan ada clean boleh kita guna. Tu adalah apa? Sebab manusia duk reka buatnya, buat we ada clean. Clean pun memang tak suka barisak tu, barisak ni dan sebagainya. Apatah lagi internet. Ni saya royak hak kapung-kapung ni. Internet cuba kita gambar, katanya bapa boleh manusia boleh kaji, boleh reka, boleh go to go ni dan sebagainya. Boleh kita dengar suara, tengok gambar, type thought, sort dan sebagainya. Ni, no, ayat katanya, global yang manusia kaji, manusia reka, go to reka ke ni. Ada hak baik, ada hak tak baik. Orang yang Allah Ta'ala nak buka hidayah, buka pintu hati dia, dia boleh tengok singkon hop mai-mai, dia akan dapat hidayah daripada benda tu. Tapi orang yang Allah Ta'ala tak buka hidayah, walaupun benda yang canggih berlaku, go to goni dan sebagainya, dia rasa macam tamada, tak ada gapo, mimi kuamai bagi dia dalam hal hidayah. Itulah dalam nota kaki 1578 dalam pimpinan Ar-Rahman. Ayat ini banyak maknanya. Di antaranya ditujukan secara khusus kepada kaum musyrik Arab yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Taala akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dengan menjayakan Islam sehingga terkembang di rata-rata tempat, di rata-rata dunia. Ini pada zaman itu. Sebab orang kafir dia duk menentang Nabi, tapi Allah Taala wijaya kepada Nabi akhir sekali. Sebab apa? Sebab Nabi sabar, Nabi tak guna kekasaran, alhamdulillah, sehingga Islam tersebar di bumi Arab pada waktu tu. Lepas pada Nabi mati tak sampai 100 tahun, ahli sejarah royak katanya Islam sudah pun sampai di Caiklang, France. Sampai di Paris Islam siapa?
apatah lagi beberapa ratus tahun Islam siapa di benua tu, situ sini dan sebagainya, termasuknya di tempat kita. Walaupun ahli sejarah rakyat katanya sudah 700 tahun Nabi mati baru Islam siapa di Pulau Melayu ni. Nah, di Indonesia, Malaysia dan di tempat-tempat kita dan sebagainya. 700-800 tahun setelah Nabi mati dah. Ini menunjuk katanya Allah janji di dalam Quran katanya lagu ni. Dia nak tunjuk benda-benda yang hak manusia tidak pernah merasai. Lepas tu Tuhan rakyat kepada orang musyrikin Mekah pada zaman itu utama sekali. Yang duk menetel, dia duk faham katanya Islam sekadar katanya Mekah sekat tu. Orang musyrikin tak gambar katanya Nabi nak hijrah pergi ke Madinah. Dia tak gambar tu. Dia nanti nak kamcap Nabi duduk Mekah. Nak bunuh Nabi, nak bunuh sahabat, cop. Dia berasa kata secara tu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bui kepada Nabi dan para sahabat dapat wang pen, gotu, goni, gotu, goti sehingga tersebarnya Islam dengan secara meluah. Alhamdulillah. Lagi. Lebih-lebih lagi di tanah air mereka sendiri, iaitunya Makkah Al-Mukarramah dan negeri-negeri Arab yang lain. Dengan itu, akan jelaslah kepada mereka bahawa Al-Quran itu adalah datangnya dari Allah dan bahawa segala yang dijanjikan di dalamnya tetap berlaku. Dan lagi maksudnya ditujukan secara umum kepada umat manusia, terutama golongan yang ingkar, bahawa Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka dari semasa ke semasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan umat manusia. Ha tu, supaya saya duk ayat sat ni. Dari masa ke semasa masya-Allah, dunia akan maju, maju go tu dengan maju gani. Kita mai khat kit katanya 30 tahun sikit lagi, 100 tahun sikit lagi gapo nak timur atas muka dunia. Lah ni kita duduk di dunia kemajuan, kita rasa sekadar ni, tapi orang duk kit kon nak buat ga tu, nak buat ga ni, masya Allah. Dulu tukah mula-mula timbul komputer, kita berasa habis cakap dah. Oh, ada komputer. Tapi lah ni, benda tak ada komputer. Nak? Benda-benda hak kemajuan, masya Allah. Orang duk fikir semua, duk buat. Nak jadi majunya dunia. Dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah dan keasaannya yang terdapat di merata-rata alam langit dan bumi serta pada diri mereka sendiri. Ini Allah ayat pada diri mereka sendiri. Sebab tu ayat lain tu saya tanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri buat apa kamu tak perhati? Yang hidup perhati zahir saja. Zahir yang ada mata, ada telinga, ada kaki, ada perut. Tapi masya Allah, cuba kita bedah. Bedah artinya cuba kita cai benda-benda hadu alik dalek. Manusia, go tu, go ni. Ni, hati kita, lipo kita, dek gerak kongkek. Masya Allah, melalui makan ni yang kita makan, udara yang kita duduk nyawa masuk tubik. Allahu Akbar. Sejak daripada kita duduk dalam perut mak kita, semua nadi gapo duk gerak belakang sampai ke kita akhir nafas, sampainya ajal kita ketika kita mati. Tak biasa hati kita berhenti walaupun sesaat. Tak biasa berhenti. Gerak semua kokek. Ha gitulah kekuasaan Allah Taala. Sebab tu orang yang fikir ha diri mak diri dia sendiri, fikir haruh, fikir ha ke apa? Air mani yang masuk pun duduk dalam perut rahim ibu sehingga menjadi seorang manusia yang boleh kecek, boleh fikir, boleh tu, boleh ni. Oh, cukup manusia kalau nak berimej sungguh. Cukup anak manusia bukan daripada kera. Nah, bukan daripada kera tu tersedih yang dipercayai katanya seorang angkrik namanya Charles Darwin. Charles Darwin, dia percaya katanya, dia sanitan, bukan dia percaya 100% tak. Sanitan katanya, manusia ni asal-usulnya daripada kera, daripada beruk. Sebab apa? Sebab dia tengok pertikam beruk kera saat ni, nak supa dengan manusia. Dia pun sanitan katanya,
Boleh jadi asal usul manusia ni daripada buruk. Tapi bukan yang sebenar macam tu. Walaupun agama Kristian sendiri pun menyamrap katanya manusia daripada buruk. Apatah lagi kita Muslim, seorang Islam, kita yakin katanya Allah yang menciptakan manusia pada permulaannya. Nate adalah nate, manusia adalah manusia. Walaupun tabiat, cara hidup kadang-kadang hampir-hampir ada sibih-sibih dia panggil. Tabiat yang ada pada nate adanya pada manusia. Sebab tabiat manusia ni mempunyai dua unsur penting. Iaitunya unsur yang ambil daripada malaikat dan so lagi ambil daripada menate. Mari duk kacuh dua tu, jadilah tabiat manusia. Sebab tu manusia dia berdeki, dia bertikai, dia berde, dia gapo. Kuamai pocai. Cuba kita tengok menate tu. Nah, gambar katanya menate lagi mana. Dia gomo sama dia, gonggeng-gonggeng, jatai sama jatai. Tak boleh duduk sekali. Jatai dengan tino tak apa. Dia duduk, pak, dia kasih lalu. Tabiat manusia apa lagu tu? Bubuk tino, gocoh berdei pakai. Ha tu, deki gotu kan ni. Unsur malaikat ada juga pada manusia. Sebab apa? Sebab malaikat dia taat kepada Allah, dia berjuru, dia baik. Manusia hak berjuru, hak baik pun ada. Walaupun dia ada nafsu, tapi dia boleh kubkum nafsu dia. Dia taat kepada Allah, dia jadi orang berjuru, jadi orang yang fitrah molek, hati bersih dan sebagainya. Sebab tu Allah Ta'ala rakyat di dalam ni, dari perkara-perkara yang sangat-sangat menakjubkan yang menimbulkan iman dan yakin. Bila manusia tu tengok benda plek-plek, timbulnya keyakinan, oh, hak ni memang Tuhan rakyat dalam Quran dia dan Allah kuasa semua boleh nak tunjuk perkara-perkara hak yang akan berlaku. Sebab tu ayat di dalam Islam ni, ayat hak kita duk baca ni dia panggil ayat yang kita baca. Ayat so lagi iaitunya ayat yang ada pada keliling-keliling kita, benda hak kita nampak ataupun hak kita tak nampak. Dia panggil ayatullah. Ayatullah kalau kita nak terjemuh, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Tapi hak duduk baca hari-hari-hari-hari ni, hak ni dia panggil ayat yang diwahyukan kepada Nabi supaya kita baca. Semua tu adalah ayat Allah Ta'ala belakang. Alhamdulillah. Sebab tu bila kita tengok bukit, matahari, bulan, bitai, gotu, gani, gitu, semua tu alhamdulillah menimbulkan keimanan kita. Iman yang kuat. Ni bagi orang, apa tu? Ulul albab. Orang yang mempunyai hati, akal fikiran dan orang yang bersih. Ha tu. Sebab tu orang beriman dah apabila dia tengok semua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu tengok fikir yang Allah Taala buat. Dia kata gana, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, mung tak ada buat benda ni sia-sia. Ini nak ayat katanya, tingginya iman orang yang beriman apabila dia tengok langit, bintang, matahari semua, dia akan sebut ma khalaqta hadha batila. Bukan sia-sia ni membuat, ya Allah. Subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Faqina azaban nar. Tengok tu, gi sampai situ. Tengok langit, tengok bintang, tengok matahari, uji Allah. Ya Allah, maha suci engkau yang membuat aku tak gambar katanya benda ni yang kamu buat. Lepas tu, faqina azaban nar. Peliharakanlah kami daripada api ni aku. Tengok, Allah Ta'ala royak pandak. Sifat orang yang beriman, orang yang berjuru, orang yang baik, orang yang bersih. Masya Allah, dia dapat iman. Kau baca Quran, kau dapat hidayah, kau dapat petunjuk jalan yang sebenar. Tapi orang yang hati tak bersih, bacalah Quran banyak karung, banyak mana sekalipun, baca gitu. Sebab hati dia nak cari siapa dia panggil. Dia nak cari benda hak pasal tak cocok dengan dia, baca macam ayat ni nanti. Nanti aku nak ambil kalah nak ayat katanya hak ni dah ni. Dek ngajar supaya orang Islam jadi kau kan rai.
Ya tak reti. Ya tak reti beung na beung lang ayat tu. Ya gi tengok pada zahir ayat, tengok terjemuh ayat. Tak ngaji Quran, maka conti lalu gogai. Ning tabiat orang yang hati mereka ada menyakit. Bosan. Umumnya orang kafir. Orang munafik. Tapi takut-takutnya benda ni ada pada golongan orang-orang Islam kita sendiri. Yang tak reti Quran, tak reti Islam lah kalau kita kecek mudah-mudah. Tak reti. Maka gi pasang dia, gogang, masya-Allah. Lagi. Menimbulkan iman dan yakin, dengan itu akan jelaslah kepada mereka bahawa apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Alhamdulillah. Saya tak habis lagi dah. Tuhan tanya, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid? Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu, dan belumkah cukup bagi mereka bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? Alik kecek, bahasa kapung mudah-mudah, tak padai lagi kah? Tak padai kah? Quran Tuhan waktu turun, Tuhan Nabi baca, royak lagi, ulama-ulama pakak hurai, so. Tak padai kah? Kau nak ambil kitab lain lagi, kau lagu mana? Kau nak ambil wahyu lain, kau lagu mana? Ha, gitulah. Nah, Tuhan menyaksi, Tuhan kuasa dan segala-gala duduk di Allah Ta'ala. Tak pandai lagi kau? Tengok nota kaki. Saya baca lagi dah. Masa safar 1579. Yakni keadaan Tuhan mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap perkara dan keadaan itu cukuplah bagi seseorang yang merasa takut berlaku kufur dan berbuat maksiat. Ha, tengok. Dia hurai lagi. Nak jadi kita ni leksing dengan kita dek mengaji akidah. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan kuasa, Tuhan kehendak, Tuhan. Banyak. Bila. Nak sini. Nak bertakwa kepada Allah. Takut gelecohnya iman kita jadi kufur dan takutnya kita jadi orang selalu duk buat maksiat. Sebab apa? Dia kita buat maksiat, kita tak khabar kata dia Tuhan duk tengok, duk dengar kita. Nak situ kita ngaji akidah. Bukan nak suruh pasang kecek semata-mata kecek go to go ni. Naknya masuk serah dalam jiwa kita. Itulah akidah yang sebenar. Nak diamal tu, nak diwerti tu. Barulah betul kita ngaji akidah. Kau ngaji akidah, kau tambahnya bertakwa kepada Allah. Kau tambahnya tawaduk. Kau tambahnya ilmu. Kau tambahnya kematengi yang ada pada seseorang. Itu. Lagi. Juga keadaan Tuhan bersifat demikian, cukuplah bagi orang yang ditindas dan disakiti menaruh harapan bahawa Tuhan yang maha kuasa itu akan menolong dan membelanya. Orang yang kena zalim, kena bunuh, kena gapo, memang dia ada harap bahawa satu hari nanti Allah Ta'ala akan bela dan akan tolong. Ini setiap yuk samai, daripada zaman-zaman dulu sampai ke hari kiamat. Lakon hodok berlaku atas muka dunia, Tuhan atur belaka dah. Cuma Tuhan nak tahu siapa sabar. Siapa nak cari jalan yang molek untuk keluar daripada masalah tu, masalah ni dan sebagainya. Neh, tak habis juga. Baca hari ni ayat 53 dan 54. InsyaAllah kalau tak ada uzur ke apa, pagi esok kita mari ke ayat akhir sekali. Ayat 54 dalam surah Fussilat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.